Halo Mas Bro, balik di channel Motoblast. Di sini ada KTM Duke 200 versi yang lama ya, belum yang versi barunya. Ini KTM Duke 200 aslinya adalah warna putih dan di decal stiker lebih dominan ke jadinya ada orange-orangenya dan ada putihnya juga. Warna dasarnya ya untuk KTM ya orange, putih dan hitam. Kita lihat dulu dari bagian depan. Ini ya memang aslinya warnanya putih. Ya, untuk spatbornya seperti ini dia. Ini sampai belakang set. Jadinya lancip begini. Nah, ya. Shocknya juga kita bikin begini. Ya, kita stikerin shocknya. Ini dia. Iki shocking keliling, Mas. Ya. Bagian undercoil-nya kita lihat dulu nih seperti ini Mas Bro. Jadi fix size ya. Jadi tinggal tempel aja dan bagian rangkanya juga kita tempelin KTM Racing dan ini ready to race. Tagline-nya dari KTM. Ini KTM Duke 200. Lihat. Masih ada kelihatan putih-putihnya karena memang untuk KTM ini bagus dibikin semi-semi full karena kalau dibikin full banget nempel lekukannya terlalu tajam jadi nanti bakal gampang lupas. Jadi biasanya di KTM Duke kalau kalian lihat di luar negeri itu biasanya dia memang seperti ini dibikin seperti originalnya ya. Ada jarak putihnya gini. Nah, lihat ini. KTM Duke. Nah, ini tangkinya juga ini lumayan menipu ya bagian ini tuh. Kayak lurus-lurusnya padahal dia kayak nekuknya set-set gitu. Nah, ini bagian ini kan kena juga tengah ini ada tulisan KTM Racing ekornya tuh sip ya. Terus bagian bawahnya ini juga kita kenain set. Nah, tuh atas tangkinya seperti ini tulisannya KTM Duke ya. Nah, dikasih jarak seperti ini biar kayak originalnya. Biasanya kan kak stiker-stiker untuk di luar negeri kan seperti itu ada jarak 0, berapa itu 0,4 atau 0,2 cm. Kalau ini dibikin jarak luas karena apa ini kalau sampai sini itu nanti bisa ngelupas dan kita kasih jarak emang seperti ini biar kelihatan apa ya semi-semi full emang seperti itu. Nah, lihat dari samping sini kalau kalian lihat kelihatan keren ya, peleknya orange dan kita juga kasih stiker pelek untuk peleknya ini. Nih, orange-nya juga udah sama dengan originalnya. Ya, sip Mas Bro. Bagian sini juga sama ya. Ini kita tempel KTM-nya logonya. Nah ini, ini dari sebelah kiri. Nah. KTM jeng. Nah, sip ya udah. Jadi kalian kalau sudah punya motor KTM kan jadi tahu ya seperti apa decal di Motoblast kalau terpasang seperti ini bisa jadi acuan. Oh, bakal seperti ini. Kalau apalagi kalau kalian punya KTM Duke 200 model seperti ini dan beli stikernya yang model gini, kalian bakal membantu banget mengetahui hasil terpasangnya seperti apa ya seperti ini ya. Ya, nanti masangnya juga ini sudah tempel-tempel aja plok kayak gini. Terus ini juga sampai sini aja. Terus ini juga fairing sayapnya sampai sini. Ya, terus tengahnya ini, terus sampingnya ini. Mungkin nanti pemasangan yang agak effort itu mungkin bagian sini. Ya, karena nekuk ini set kayak gini. Ini agak nekuk juga nih. Jadi sebenarnya bisa kita asal fix size itu kita potong di sini. Jadi tinggal tempel sini. Sini. Jadi pemasangannya nggak ngoyo, tapi kita pilih yang apa ya? Yang langsung aja biar masangnya juga apa tuh hasilnya juga nggak ada patah-patahan potongannya gitu. Nah, ini dia. Ekornya juga ini fix size ya. Nah, fix size. Udah.
tinggal tempel aja. Nah, kayak gini. Ini kan fix size ya. Sip ya guys ya. Nah, oke. Jadi kalian bagi yang kalian yang berminat silakan langsung ke lapak Motoblast di ini alamatnya di Google Map ya. Ketik aja Motoblast stiker. Kalau di luar Bali bisa di marketplace Tokopedia, Bukalapak, Shopee atau di market atau di website resminya Motoblast, Motoblast ID. Atau kalian bisa cek di deskripsi langsung ya. Oke, bagaimana pendapat kalian tentang KTM Duke 200 yang didekal di Motoblast ini? Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi kalian atau mungkin bisa jadi inspirasi untuk modif desain stikernya di motor kalian yang lain? Oke, jangan lupa komen ya. Bye bye dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Cekakakak, brum.